Anjir sih kok. Oke guys, berani guys, penderita minus sih pasti kalian sudah merasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Endarati, channel yang siap hibur dimanapun anda berada. Kan yang juga sumpah enak lo kayak isol deh. Ya Allah, ya Allah, ngegrepek. Iki seru guys. Iki jam 10:30 bengi yo guys yo. Jadi aku lagi berkongsi Mas Dimas ceritane. Terus saurungnya aku lanjut nih goni konten, aku bercerita sedikit. Iki dia mau Mas Dimas loro karena saawan dia mau tinggal guys. Ceritanya iki pokoknya di ini yo nek gawean lah pokoknya. Nek gawean gue surprise kalian juga. Jadi iki mau juga direlani. Ora upload yo goro-goro ngebut kuwi mau. Terus bar ngono kuwi aku yo dikongkon rono, dikongkon mijeti, kon nunggoni, kon dulang. Mak iki yo lucu, mak delok barongan. Dadi enek ngono kuwi lho, enek acara nek suro-suro iki opo? Geblak, digeblak nopo? Opo ya? Nek suruh-suruh ini pokoknya nenek acara gembla. Gembla mbah gak roh pokoknya. Terus makanya dia mau Mae karo di Rafa nonton. Terus baru menunggu aku juga ini mau dipesen di karo Mae. Nek dikokon gue mpe-mpe soko Mas Bayu guys. You gak sih ini mpe-mpe soko Mas Bayu? Lina mah ngomongnya ngono. Lah Mae ini mau ngomong apa jenengnya? Iki londo engko pokoke gawe yo nduk aku iki ameh dikeki mbah opo-opo ngono Pak. Iya ketok ya aku ketemen sak bentuk ning Brenda aku mah Mas Yudun sama Mae. Iya tapi maksudnya iki bentuke iki ora ngono lho. Yo mbah ya aku yo gak ero soalé aku ndek mau nonton konten Mas Rido. Terus bareng ngono kuwi Mae ndek mau nonton aku dikeki iku lho mbah opo ngono pokoke tapi ora tak gawa. Wis jane yo, kowe iki nek tak kokon gawa panganan kok kene yo nduk yo. Ngono kuwi ya yo gangge-gangge tok. Tapi ora mbok gawa. Ngono. Jujur iki gelem nggo, Mak. Suki. Tapi iki lali, Mak, masam. Dadi niki yo. Yo kelalen ngono, guys. Dan nggo kalian sing tekok kelanjutan part 2 sing aku ning gini Mbak Ria mau ge enek, guys, yo. Pancen kita cepet-cepet untuk pulang dan iki hasilnya repa madem guri madem rono siti yo rono lo. Nah kita di diwarna deh nih, diwarna brown ngono di apa jenenge diwarnain deh nih, kita dibuka biar apa yes. Mari kita lihat dan kita rasakan empe-empe Mas Bayu, tapi daripada kene salah dan isin HP mungkin buka gue HP ini yang buat dulu sih. Maksudnya ini buat dulu sih bentuknya ini kurang lo. Soalnya emang Lina ngomongnya ini pengen kok Mas Bayu ngono. Ya ini kontennya Mas Rido lah. Terus gue kalian sing tekok Mas Dimas kenapa gak upload hari ini. Ya karena gue mau guys uangnya nek gawean gue surprise panjenengan kabeh. Semoga karyanya Mas Dimas kalian sukai dan selalu kalian support. Ojo yo kuwi iki ben ditili isik daripada engko ngomong mpe-mpe Mas Bayu iki dadi ngono. Babar pisan kowe. Apa? Setelah ofomi iki. Yo pura, yo pura Mas. Enek-enek iki ne purane biune pura. Lah nek cambahi iki. Iya. Oh iya iki lho ketok e. Sik guys aku tak niliki kontene Mae kok. Ketok iya sih sebenarnya. Iya gak sih. Kita sini seterofum ini paling sing koyok jamur crispy yopong nungguin lopong. Alah yuk wes ini guys. Aku sepurani yuk Mas Bayu rungi sorono karena pancen kan yuk jarake adoh yopong yuk. Jarake paling enggak ki 40-45 menit guys. Neng omahku apa neng randu. Terus opo urung enek merono. Urung enek ameh kepentingan merono. Mas Bayu wis pokoknya tak doakan. Pokoknya aku udah baca randu, Mas. Wo.
Ya, tak doakan pokoknya untuk usahanya Mas Bayu dan juga Mbak Orin, tak doakan semoga laris manis. Ini jenisnya emang apa Mbak? Aku juga roh. Apa itu aja tekok jenis-jenisan yuk. Soalnya kan emang kan beneran yang mau pempek nah yuk. Ambil kuahnya lagi dia yang pempek enak apa Mbak? Enak kacangnya goreng, enak kacangnya goreng. Timun, enak timun nih nganu, enak timun kiyo. Acare. Lagi masalah enak bihun. Ambil enak bihun, enak bihun karena enak cambai pemirsa. Aku tangkini sih enggak rombong. Paling yo mungkin yo variasi topping. Kini kan no lab. Kita kini kirain kita mari tempe momok dan juga tempe penyet. Es kita guys, seperan yo guys. Ayo mari kita coba. Gimana aku yo tumbas bakaran kesukaanku. Aku mang yo suka nolina guys. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rusaqana wa qina azabannar. Amin. Repase bismillahirrahmanirrahim. Wis to. Bismillahirrahmanirrahim. Ina. Oh, Ina. Kaya intan oh ngono kuwi iki. Tempene kok gak enak, Pak? Walah, papa aku shock. Aku kuwi sing tak senengi tempene soalnya. Berapa kemproh modal lebar mangan modal lagi buat YouTube pisah no apa ini aniki kita ditumplok nih kayaknya apa makan nih ya Allah gusti aku dia mangan ayo tak mangan numplok toh ini lo maksudku ikut bendang tinggal sampah jadi kan numplok no kok salah ya guys ya udah gede usah enak, sepurannya pemirsa ini pancen konten bumbunya yang ini kopi rak yowes, yang nonton malah kopi rak yowes jadi ini tipikal pempek sih kerok rasanya dari 1 yang 10 mau kok dosa pemirsa bismillahirrahmanirrahim. Wih, sampai 10. Enak kok, enak. Ini kenapa? Karena dia ini gak anget. Jadi dia ini atas. Ini gak empek-empek Mas Bayu sok. Empek-empek wong kabeh. Ini wis adem. Dia ini cenderung gak atas. Kuah ya rasanya. Pedesnya iya. Kecutnya iya. Bayar limen gak? Kayak iya, tapi aku gak iso kayak menjelentrehkan ngono ya boleh mendeskripsikan iya ya enak lah yo kayak empek-empek kok kayak bu anggurin thumbnail guys oh alah saya balen no saya nah kali-kali ini aku thumbnail sih ngayu no. Padahal biasa, kuing kok orang arah tak duduk thumbnail biasa nih. Gue mbak mayu tak duduk. Jadi cah ini nak kelam macak, kelam resik, kelam matus bentino ya ayu lo pemirsa yo. Apa mau? Terus, gue kalian warga Randu dan sekitarnya. Aku gak ngerti sih kuwi tempatnya maksudnya ning ndi bukae dan karena kita bukan jelajah Randu. Maksudnya iki soalnya aku gak ngerti omae Mas Randu, Mas Randu. Aku gak ngerti omae Mas Bayu. Tahu ning kene. Tahu ning kene Mbak Orin kae cara ngono iki nganu guys. Gak iling. Heeh, pas menikane Mas Bayu kae atau Mbak Orin kae aku gak iling soalnya pancen yo. Aku ki nek kon ngapalno dalan iki angel pemirsa saestu gitu. Kok ketok gedhe meneh padahal yo ember-ember. Gede guys kayak kerambi nih. Terus bareng ngunu kuwi selain kuwi, oh iya Demang Mas Dimas wis turu terus lagi tak tinggal mulai guys. Dari Demang sing
jaluk dipijeti, jaluk ditunggoni, jaluk di isi-isi wetenge, jaluk ditulang, jaluk dipijeti sirae, pijeti awake. Bocah kuwi nek keplonger ki mesti ngono kuwi dadi lara. Terus sing keloro ndekne mangan koyok sing kolesterol dhuwur kuwi ya koyok ndekne bar apa jenenge bar COD HP ning Blora kuwi. Mas Mandur mbek kanca-kancane ya mame sate kambing. Terus mangan bebek ngono kuwi. Aku ya wis tak larang guys ngono kuwi, aja bendino Mas, aja sering-sering. Dijogo kesehatane. Soale iki cara mono kan ijek tergolong enom kan guys. Engko ki mesti krasane ki pas tuwek ngono lho. Aku ki ngene-ngene lah ya, aku lemulah ngene iki tekokno keluargaku. Cara mono mangan sing ngono-ngono ki juara banget ya Payu. Wis bener-bener bener-bener di apa jenenge? Dibatasi ngono lho. Nah, kene gak mandang enom tuwek. Ora mandang iya, ora mandang umur ngono. Aku sakmene apa asam lambung sama dhuwur. Makanya kudune nek umpamane ora awak dhewe sing jaga sapa meneh kan ngono. Karena nyake sekarang tidak memandang umur. Medeni wong guys. Jadi gue kalian yo jaga kesehatan, aja lali maem. Terus aja lali ngombe air putih sing akeh, soalnya pancen hawane rodok ngene iki. Kalian ngrasakno gak sih 2 hari iki lho hawane iki ora waduh. Serius. Apa meneh pas aku wingi bubuk ning omahe Bulik Dewi piye? Walah rasane yo pong cekepun yo. Aku enak gak jalan di bengi. Kereta kuwi bocah sing bener-bener kecilik ki ora doyan sumuk pemirsa. Doyan banget ambek angin, ambek AC, ambek apa kipas angin ki pol doyan. Dek bengi ki ngantek. Dene kemulan nganggo bed cover. Takane bed cover kan dene kandel ngono kan. Aku yo batin cah iki mesti awake kudu ra penak cah iki makane anu. Waduh guys, sumpah kok sampai ini tulang-tulang kok. Iya, sakit-sakit. Waduh, iki kenapa aku yang ngono? Iki lho, samping omah iki kan cara mono langsung tembus ning. Iki kan pagere kan kuwi gak ada penutupe kan. Jadi angin langsung mau wis lewat kene iki walah rasane waduh merah apa. Sama adem iki gak kayak adem biasa no, kok adem penyakit no. Kok makne tulangnya sama crop. Babat pisan ya aku yang ngono, langsung juga bed cover. Selimut no. Tinggi di mau aku tumbas akeh mergano kan keluarga ku akeh guys. Karena kuwi lah kok malah aku yo nganoni Mas Dimas, ngopeni Mas Dimas memang makanya aku tekan omah do turu soalnya kan yo pancen sekolah. Sekolah guys, cie podo MLS. Intan biring kuwi mamane yo wis bubuk. Intan mang bubuk mulai jam berapa? Langsung sampai rumah mang berpotong jam sedilu langsung bubuk ini bermampu guys. Aku senenganku kok angkringan iki tempene pemirsa, tempene iki enak nek ning. Tempene ngene iki. Menurutku ya sih ya. Aku kan enggak seraja pembek-pembek ya. Masih kita review jujur. Masak-masak ae, cek ilmu bio nambe iku ne. Ambe ditambah. Toge. Cuma tapi nek mungkin juga dilem tambah ambe toge gak bakal seneng coba. Sok-sokan sih. Nek kok ngene iki. Ah mungkin ini ciri khasnya Mas Bayu. Apa Mas Bayu travel ke Semarang? Pempek Semarang kan gitu? Gak ngerti. Ada yang aku gak? Suang kuliner, Pong. Mas Bayu kan biasanya tau cerita pas ngantri-ngantri. Jadi sih orang ini mulai kerja ke Semarang dulu. Mungkin aja ini pempek Semarang kok ini. Tapi gak ngerti karena kan ini. Dan nek gue wong Semarang sing nonton iki nek misal salah sepurane yo guys karena pancen kita cuma menebak-nebak karena serah sarahku yo pempek mau bapak mbak duda mbak cukone mbak duda ya gue weh sebenernya toh aku lah kayak gini guys roh pempek ke Itogi selama tahun roh pempek enak Togi dan juga Biune mungkin di daerah lain yo enak kombinasi lione yo pak mungkin enak sing kasarannya di daerah kok enak sing nganggu sayur-sayuran kayak apa jenisnya sawi terus mungkin enak kol kan jenengnya Indonesia, kaya akan kuliner, kaya akan masakan-masakan betul mulu. Banget jadi yuk kita nggak boleh maido cormono dan setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing mulu. Jadi Josi Mas Bayu, ngeri nah, jadi berani beda dia ini Cepu, Randu, Blora dan sekitarnya aku belum pernah nemok nongin gitu. Jadi mungkin Mas Bayu pertama kali pertama kali sing ning Kabupaten Blora ya Pong ya. Mungkin juga ya Bonek. Ning Blora saiki wis enak aku ning. Tapi aku pernah kok mampet-mampet ning Blora kota ning kabupatene enggak iki. Ya mungkin bol enggak. Ya wis pokoke intine ngono lah guys. Ning iki menurutne baru wis ngono ae. Dan nek misal enek kok ngene iki engko njajal komen ini khas daerah mana ngono. Yo.
Nek pempek iki apa sih Palembang kan? Pempek Palembang itu aku yo seneng banget guys, enak pol pempek. Joss, semoga laris manis dan sukses selalu untuk Mas Bayu, Mbak Orin dan sekeluarga, sehat selalu. Pokoknya nek misal enek waktu dan juga enek kesempatan, pokoknya intinya insya Allah aku dan keluarga juga bakalan ngelarisi dan juga bakalan nge-review langsung neng warungnya Mas Bayu, seperti itu ya guys. Cili-cili ususnya. Aku ini makan sego ya. Esok mangi bang. Esok mang merah. Ada tak esok buru-buru aja. Mang buat pikir ni, uang lembung ini gigi kakek mangan yang ngono ora pemirsa saes tu. Aku ini malah ambil repa yo, ambil Intan ngono gigi. Nah Intan enggak sih mungkin pagi dek ni soalnya dek ni uripe teratur orang kau aku ambil repa. Pagi, wes sarapan. Terus engko siang ngono gigi bar tangi turu ngono gigi yo mungkin jam 2, jam 3 ngono gigi maem. Terus kadang mungkin nek bengi ora maem, kadang yo maem, yo samute ndekne lah. Kadang yo gak maem. Nek aku mbek repa sedina ngono ki ping pisan ngono. Aku mangan sithik koyo mangan apa jenenge tahu apa, terus mangan jajan apa ngono ki wis wareg, guys. Ambek tak akehi ngombe banyu putih soalnya. Ngono. Dan hawane barangnya koyo nek tenggorokan saiki ngorong gak guys. Tahane ndi? Sampai ndi, Dok? Ngorongnya tapi kalian nek pemengorong pengen es harus lawan yo, ojo mbok duluti terus. Soalnya itu pancen yo Mas itu awal mulane engko nek enak apa-apa nih kan karena tidak tahu nek pengen gawe es oleh gawe dhewe ae kok banyu dhewe, banyu aqua dhewe mbok kene kas dhewe. Tuku irup marjan apa popong. Enak sih Mas Bayu nek menurutku. Penilaian dari 1 sampai 10 yo 7,5 nek aku 7. Tuh sampean 7. 7 soalnya enggak maksudnya yo enak-enak aja tapi ning ngelatku toge kayak gini enak. Piye, Mbak? Yo ngono lah pokoknya intine iki. Maaf. Maksudnya kayak enak tapi kayak ning lambe iki asing. Jek ngerti. Pengenalan. Mungkin engko nek apa next bakalan apa ndak oleh-oleh iki nek kok berharap. Gak ngarang. Nek tak 2-3 kali mungkin bakal terbiasa mungkin ya bakal. Dan nek pas ketepaan anget-anget mungkin nice banget sih menurutku. Jadi iya, gak Mas Bayu nih apa yang ngirimin ya gak apa-apa sih. Orang Mas Bayu kok so. Nek enak aku sini. Kayaknya ya duit randu. Gue nek mau apa silaturahmi berubah randu. Biasanya Mbak Zin ki, ayo duit tuan randu. Dah, menurutin kok. Insya Allah aku sak keluarga bakal mampir langsung. Review langsung di TKP nih tempatnya. Katanya harus di karyawan deh. Apa sebagai iya kok? Gak tau aku. Cowok satu ya. Aku soalnya ki YouTube-e wong-wong urung kober delok, Pak. Aku lho, kowe ora dhewe lah YouTube-ku dhewe dak tak delok e. Sadar gawe, mari kesel pemirsa. Urung cara monon ki nek arep ayo ngerjakno kerjaan omah. Aku mikir konten biring, ngopo segala macam ngono kuwi ngurusi Intan. Yo kadang nuki wirawiri piring garap gawean apa nuki mari iki kabeh kan mumet guys Mas Am. Dadi wong wedok yang nyangel gampang. Dan aku yo sepurane sih nggo pemirsa juga nek akhir-akhir iki juga aku ki gak sesregep gawe kontennya pas koyo buyune ning omah. Soale pancen yo ngono kuwi lah guys. Iku sejenak mentok Mas sampe ini sampe mentok. Aku ngantek nangis sampe repa. Tekono iki yo sing ngroh keluh kesahku yo pon. Aku yo bumpet Mbak, aku urung gawe konten aku yo ngono. Aku ke posisine aku yo bumpet opo sampe tak konten. Karena apa? Kene apa yang nonton sekarep. Saiki sekarep ngene sekarep. Apakah kalian terhibur dengan mikir kan itu? Aku yo mikir kan selalu mikir kembali ke itu. Apakah kalian tertarik dengan konten itu tersebut? Yo nek asal gawe gampang yo po. Yo nek kok akeh orang nih, tapi kalian iku daya tarik kalian itu ada apa enggak? Nah. Bosen nih enggak sih konten iku? Terus ngono guys. Terus nek aku ki engko nek wediku nek gawe konten sekarep engko yo nek pemirsa pas kuwi pas ngetepakin delok kuwi terus gelem delok neh ngono soalnya sekali nih dikai tayangan sakarepe kene ngono. Dadi engko wediku pemirsa gak baleni neh ngono lho. Jadi meskipun dunia ini sawangane gak penak. Soalnya kabeh iku sawang sinawang, guys. Kayak aku lah nyawang pegawai dokter ya. Penak dokter nek arek tul bayaran akeh. Enggak, guys. Kabeh iki enek konsekuensi enek
tanggung jawab masing-masing dan nenek resikonya juga masing-masing. Seperti ya, itu. Orang tidak harap sawang-sawang. Yes guys, ini juga wis malam. Aku apa yang istirahat, tapi resik-resik juga. Segitu dulu kontennya. Jangan lali, tidak kemana juga subscribe. Diserahkan dinyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung. Tunggu tino ngom kembali panis keruara sepanjang umur. Jika yang lancar urusannya dipermudah, dijauhkan dari marabaya dan juga musibah. Sing lagi sakit yang nanti paringi sembuh untuk pejuang garis dua, semoga nanti paringi momongan sing soleh-soleha. Sing sakit ngangkat derajat wong tua sing berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Intinya dari konten-konten yang ada di channel Edarati, di Jipo APE, di Bu Ado LE, jenisnya menusa orang luput, soko salah dan juga hilaf. Terus untuk panjenengan semuanya, sing mungkin punya hutang, tak doakan juga lancar rezekine, beniso nanti bayar hutang, karena jenisnya utang ki sampai nih akhirat pun yo bakalan dipertanggungjawabkan guys, ini pertanggungjawabannya ngono. Jadi aja sampe nek awak dhewe iki selama ning donya iki ninggal utang iki aja sampe apa meneh menyusahkan orang lain gak ngono kuwi. Terus apa ya? Yus pokoknya intinya doa terbaik untuk panjenengan semuanya tanpa terkecuali. Dari kita segitu dulu, ditunggu konten-konten keseruan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.